istiqomah, berinfak, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Salah satu ciri orang bertakwa atau muttaqin adalah gemar berinfak, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, saat senang maupun susah, di waktu kaya maupun miskin, dan ini dilakukan secara istiqomah. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa harta yang sesungguhnya adalah apa yang telah kita infakkan di jalan Allah. Republika, Rabu, 30 Mei 2018, oleh Nasirul Haq.